Jakarta relies on this one rubbish dump on the outskirts of the city. Each day, trucks are bringing in 10,000 tons of rubbish. Hundreds of people are picking through it and recycling what has value, but most of it will stay here and rot, and it's reaching total capacity. A lot of Jakarta's waste never makes it anywhere near the landfill. It ends up here in the Ciliwung River. It's estimated that around 7 football fields a day of rubbish ends up in this river. Terlalu banyaknya sampah dari limbah rumah tangga sampai jatuh ke Sungai Ciliwung. 100 kilometers off the coast of Jakarta, and this is where some of the waste ends up, washing ashore on these beautiful beaches of the Thousand Islands. The community here relies heavily on tourism, but swimming here is like swimming in a sea of plastic. Persentase besar itu dari Jakarta, karena mereka memiliki 12 muara sungai dan membuang semua limbah dan sampahnya ke laut Kepulauan Seribu. Sampah itu membanjiri pulau kita. Kita sebut itu musim sampah. Malu, malu, kita malu. Berita di media bahwa Indonesia penyumbang sampah plastik ke laut nomor 2 setelah China, ini malu kita. Sehingga kita susun langkah-langkah yang cepat. Masalah sampah menjadi energi listrik. Yang kedua, dengan cara insinerator, sampah jadi energi listrik dengan cara menangkap gas metan di TPA. Cukup mengganggu, karena wisata identik dengan sampah, jadi musuh gitu. Musuh wisata sebenarnya sampah. Emosi saya untuk melihat masalah sampah di sungai segala macam itu betul-betul membuat merinding emosinya betul-betul. Karena untuk itulah kami membangun sebuah usaha Waste for Change ini, karena mengalihkan energi yang marah dan emosional dan gemes ini menjadi energi yang lebih positif. Pastinya kalau metode kumpul angkut buang tidak akan sustainable. Sebesar apapun lahan TPA yang kita miliki pasti akan penuh. Perlu ada upaya-upaya solusi yang berprinsip bebas sampah atau zero waste. Upaya yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah mengelola dan mensortir sampah menjadi lebih detail. Bagaimana kita melihat sampah bisa dikelola menjadi sebuah material baru. Caranya adalah dengan disortir lebih detail.